Sementara itu, Pusat Mengundi Tabika Sri Bakawali Bertama Lama menemukan dua calon bertanding. Calon BN, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani dan calon PAS, Muhammad Rizwadi Ismail sempat berbual dan menyantuni pengundi ketika proses mengundi berlangsung. Muhammad Azmawi Fikri bersama isteri Nur Khamila Muhammad Zain tiba pada 8.30 minit pagi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih. Muhammad Rizwadi bersama isteri Cik Mariam Cik Noh, 41, tiba selang 10 minit selepas itu. Kedua mereka juga sempat bersalaman dan berpelukan selepas 2 minggu berkempen bertemu pengundi.